إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Warahmatullah wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kalian membaca status atau pesan di WhatsApp tapi tidak ketahuan oleh orang lain. Nah, caranya sangat mudah. Buka WhatsApp Anda, masuk ke menu setelan, lalu klik akun dan klik privasi. Nah, nanti di setting di sini siapa saja, misalkan ini di setting kontak saya aja, ini kontak saya semua nih, info juga sama kontak saya, status. Nah, ini di tadinya centang hijau ini kita nonaktifkan seperti ini. Nah, untuk semua orang, lokasi tidak ada. Oke, itu aja. Caranya sangat mudah. Jadi, yang paling penting ini jangan diaktifkan. Nah, ini dimatikan. Cuman kelemahannya dari centang ini ya, kita nggak bisa melihat pesan dibaca oleh siapa saja. Tapi untuk mengaktifkannya, ya tinggal diklik lagi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.